Nah guys, ini kita sudah masuk ke aplikasi ZL Silvernya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jika kalian mendownload filenya menggunakan Chrome atau si browser, maksudnya jika menggunakan Chrome atau menggunakan Google, masuk foldernya di folder download. Tapi kalau menggunakan UC browser, foldernya masuk ke folder UC download. Oke. Karena saya menggunakan UC browser, jadi masuknya ke UC download ya. Langsung saja. Nah, ini ada dua file, yaitu data OBB dan aplikasinya. Ini aplikasinya sudah cheat ya guys, jadi cheatnya itu sudah ada. Jadi langsung saja kita ekstrak ini data OBB-nya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah 98, 99, 100. Nah, ini kalian yang APK Bully yang 43 MB itu gak usah kalian install. Yang kalian install yang ini, yang BV1.00 dan bla 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 itu ya. Maaf guys kalau ada suara yang mengganggu, itu suara tetangga saya. Oke. Pertama kalian install dulu aplikasi yang 9 MB ini dan pasang dan tunggu beberapa saat. Oke, aplikasi sudah terpasang. Lalu kalian pindahkan folder Com Rockstar Game Bully ini ke Android data, Android sama di OBB, memori perangkat Android OBB ya, jangan sampai salah. Oke, kalian paste di sini. Nah, oke, kita coba bully-nya. Cekidot. Nah, di sini kalau mau masuk ke gamenya itu, kan ini kan gamenya offline. Kalau masuk ini itu sama seperti GTA SA Lite Android, sama ini tinggal pencet offline ini. Nah, ini agak sedikit lama guys ya, agak sedikit lama ini loadingnya. Oke, saya skip aja lah. Oke guys, nah ini udah guys. Wow, seperti yang di PS ya guys ya, seperti yang di PlayStation. Oke. Nah, ini ada tulisannya Bully Anniversary Edition. Nah, ini. Oke, nanti yang bagi kalian yang mau download, silakan download. Link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, oke. Nah, ini. Jika di HP kalian nge-lag gini ya, kalian pilih pengaturan ya. Pilih setting. Lalu ini ya, clarity-nya kalian high, shadow, low. Kita coba. Jika masih nge-lag, kalian pilih ke setting lagi. Shadow kalian off-kan ya, atau kalian matikan. Brightness-nya 40 aja ya guys, atau 42 lah. Nah, ini sudah nggak nge-lag. Nah, nggak nge-lag guys. Ini ada nge-lag sedikit karena apa itu namanya, karena ini ya, karena saya ngerekam sambil nge-record. Oke guys, maaf saya pelanin dulu suaranya. Nah, oke, jangan terlalu keras. Nah, ini oke. Dan oh iya, saya hampir lupa, ini cara mengeluarkan cheatnya ya. Bentar, gue tonjokin dulu nih. Mati kau anjay, kau ganggu gua aja. Sini, mampus lo anjay. Udah ya. Nah, lalu kalian pilih ke ini ya. Cara mengeluarkan cheatnya tinggal kalian pencet kembali dan ini sudah ya. Ada tulisannya debug ini. Nah, kalian pilih cheatnya. Ada health atau tambah darah, give money, memberi uang, disable crime ini untuk menonaktifkan kejahatan, give bank, memberikan sepeda dan bla 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 bla. Kalau ingin mengaktifkan tinggal pencet aja yang mau kalian pilih. Misalnya ini ya, disable claim. Nah, ini cheatnya sudah aktif, give money, cheatnya sudah aktif. Oke. Kalau ingin mengeluarkan petanya, ini agak sedikit berbeda guys. Tinggal kalian pilih pencet home lagi. Nah, ini mapnya sudah muncul. Nah, ini. Oke. Segini dulu guys video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian pencet tombol like, share,
and subscribe video ini ya guys. Jangan lupa subscribe video ini agar saya lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. Oke, okay? See you next video. Bye-bye.